rekan-rekan kita perhatikan terus. Kali ini kita akan bikin tutorial pembuatan positif semi mekanik. Elektrik semi mekanik. Ya, kita dikerjakan oleh sedikit orang. Nanti kita akan ikuti tahapan-tahapan pembuatan semi mekanik untuk jenis ACBC atau sering orang lapangan menyebutnya dengan aspal binder. Kita ikuti liputannya, sahabat. Proses pembuatan hot mix ini, pertama kita lihat agregat harus kering. Agregat ada 05, ada ini untuk AC base ada 11, ada 05, ada 21, ada 32. Putaran untuk pemanasan agregat juga jangan terlalu cepat, karena kalau cepat nanti pemanasan kurang merata, berarti panasnya kurang merata. Nanti kita akan menggunakan arko untuk mengeluarkan hasil dan mengangkutnya langsung ke dalam kendaraan sehingga tidak tergeser di bawah mixing atau molen mixer. Kecepatan satu masakan 0,25 kubik. Masih menunggu panasnya agregat, karena agregat yang panasnya memadai atau cukup itu akan menghasilkan outlet yang sangat bagus, sahabat. Kurang lebih kita tunggu 30 menit kita menghasilkan di atas 300 derajat.
semi mekanis ini sahabat adalah hemat tenaga. Kita ada dua mixer, ada dua molen, hanya dikerjakan oleh cukup dengan 4 orang, sudah sangat santai 4 orang. Itu sudah termasuk mengangkut secara manual ke armada untuk dilakukan pelarang. Jadi alat semi mekanis ini untuk pembuatan hotmix, untuk pembangunan jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan desa akan sangat efektif sahabat. Dan kami siap untuk mengerjakannya di wilayah Cilacap dan sekitarnya atau Jawa Tengah, kami siap untuk mengerjakannya. Tentunya dengan harga yang cocok, harga yang cukup, kita akan kerjakan jika sahabat ada yang membutuhkan. Masih menunggu panasnya agregat. Saatnya kita untuk tuang aspal panas. Jadi tekniknya untuk menuang aspal panas, posisi mixer kita hadapkan ke atas karena kita penuangannya secara manual. Itu sudah kita hadapkan ke atas, api tetap biarkan menyala untuk ikut membantu terus pemanasan agregat. Ini aspalnya dituang, penuangan aspal panas, harus hati-hati karena itu panas sekali. Dari cangkirnya, cangkuknya terbuat dari bungkus roti cukup dua, sama itu seperti ini ya hasilnya. Sambil menunggu rata, kita sudah siapkan arko di bawahnya, nanti tinggal kita muat. Kita lihat hasilnya sahabat. Hasilnya luar biasa. Langsung kita naikkan ke mobil.
siapkan pasukan angkutan. Tetap kita nyalakan.